Halo Piknikers, kali ini Piknikers goes to Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Kebetulan kami nginep di daerah Cisaat, jadi dari Cisaat kami ikutin jalur Cibadak, lalu ketemu dengan Ramayana. Ramayana di sebelum pasar Cibadak, kalau dari Sukabumi, lalu kita lihat signboard yang ada di sebelah kiri di jalan atau seberang Ramayana itu ada tulisan Geopark Ciletuh. Jadi kita ikutin jalan itu terus sampai akhirnya ketemulah jalan ini. Jadi harus rajin-rajin lihat signboard sama mungkin yang suka pakai G-Maps. Kalau kita suka pakai G-Maps, ya ikutin G-Maps lah. Sampai akhirnya kita ketemu jalan ini. Ini tuh jalur bis, jalur jalan nasional bis yang akan ke Pelabuhan Ratu. Jadi kita ikutin itu terus dengan kondisi jalan yang bagus, aspalnya mulus, terus nggak macet kebetulan. Lalu kita nanti akan ketemu dengan pertigaan setelah perjalanan yang lumayan jauh itu, yang nantinya memang akan membawa kita ke jalur baru menuju ke Geopark Ciletuh. Nah, kita kebetulan sudah sampai di jalan baru yang menuju ke Geopark Ciletuh. Tadi kami mengikuti jalan nasional ke Pelabuhan Ratu. Lalu di jalan nasional itu kami menemukan satu signboard yang jika lurus itu akan menuju ke pantai Pelabuhan Ratu, tapi kalau belok ke kiri itu menuju ke Geopark Ciletuh. Kami putuskan untuk belok kiri, lalu kami akhirnya menemukan satu jalan cagak yang di jalan cagak itu ada tulisan di bawah jalan, malah lucunya itu Geopark. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk ke situ. Kebetulan juga ada yang mengatur jalan, ada Pak Ogah gitu yang menunjukkan kalau itu adalah jalan menuju Geopark. Akhirnya kami menemukan jalan ini. Jalan ini bagus sekali dan masih mulus. Sepertinya ini jalanan yang masih baru dibuild gitu ya. Suasananya cukup sepi. Nggak tahu kalau misalnya lagi liburan. Libur panjang atau libur hari besar mungkin rame gitu ya. Kebetulan ini adalah di tanggal 30 Desember 2018. Besok itu acara orang-orang yang tahun baru. Nah, kami memutuskan untuk hari sebelum tahun baru. Jadi orang kan akan terkonsentrasi dengan yang lain, tapi kami memutuskan untuk kesini. Siapa tahu tempat ini agak sedikit lowong. Ternyata benar, memang jalanannya lumayan sangat bisa dinikmati karena nggak banyak pengunjung yang kesini gitu ya. Nah, di sini suasananya sangat indah. Ada perpaduan pemandangan alam yang sangat bagus gitu ya. Lalu nanti kita akan bertemu juga dengan sebelah kanannya itu dengan hamparan lautan yang sangat indah. Jadi stay tune aja sampai akhirnya nanti kita bisa menikmati seperti apa sih indahnya salah satu warisan dunia yang berupa geopark atau taman geologi Indonesia, salah satu taman geologi Indonesia yang ada di Sukabumi dan sudah disahkan oleh UNESCO. Nah, di sini kamu bisa lihat tuh ya. Memang jalanan ini dikhususkan untuk kendaraan kecil gitu, tidak ada kendaraan besar yang lalu lalang karena memang kontur jalannya berkelok-kelok dan harus ekstra hati-hati karena naik turun berkelok dan agak sedikit rawan longsor, itu bisa dilihat dari beberapa signboard yang ada. Nah, selain itu juga memang harus melewati satu jembatan yang cukup kecil, jadi kalau misalnya mobil yang besar memang agak sulit. Ini dia jembatannya. Nah, jembatan ini memang hanya bisa dilalui satu mobil minibus gitu ya, dan sepertinya cukuplah untuk minibus, jadi memang tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar. Kalau kendaraan besar masuk, wah tidak bisa dijamin lagi nih ya jalanannya nanti bisa bertahan atau rusak gitu, karena kan kalau kendaraan besar kan akan bawa beban yang cukup berat gitu kan. Nah, kalau ini kan memang
jalanannya kecil dan cukup ekstrim, jadi memang aman untuk dilalui kendaraan-kendaraan kecil, motor gitu ya, mobil keluarga. Dan di sini memang benar-benar terbukti kalau misalnya Geopark Ciletuh yang menjadi salah satu warisan dunia itu memberikan satu lukisan alam yang merupakan perpaduan dari suasana alam dan juga suasana lautan yang sangat indah gitu ya, dengan liku-liku dan liuk-liuk jalanan yang sangat menantang, tapi kamu bisa menyaksikan keindahan lautan yang biru di sebelah kanan. Bagi yang suka dengan tantangan alam atau berpetualang, baik menggunakan kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2, tempat ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat cocok untuk coba kamu kunjungi. Karena di sini memang menikmati suasana kanan kiri itu tidak membuat kamu bosan, meskipun memang perjalanan ini bagi pengemudinya membutuhkan konsentrasi yang ekstra sangat hati-hati. Tapi memang semuanya terbayar karena pemandangan yang kamu dapatkan di sepanjang jalan ini memang tidak pernah. Bagi kamu yang bosan dengan suasana keramaian di kota seperti Jakarta dan sekitarnya yang senantiasa padat, macet, mungkin tempat ini bisa jadi referensi untuk kamu untuk melepas lelah di kala libur panjang gitu ya. Karena di tempat ini selain menarik untuk mata, juga memang satu tempat yang sangat cocok untuk relax gitu ya, dan tadabur alam mungkin bagi yang suka wisata yang berkaitan dengan keindahan alam. Karena perjalanan yang ditempuh cukup jauh, kamu disarankan untuk berangkat dari kota Sukabumi, dan itu pun baiknya memang berangkat pagi-pagi sehingga kamu bisa puas mengeksplor beberapa spot-spot wisata yang ada di sini. Kalau kamu berangkat dari Jakarta dan menuju Ciletuh, rasanya sangat terlalu singkat gitu waktunya, belum lagi kalau ada kemacetan gitu di arah akan ke Sukabumi. Jadi baiknya kamu berangkat dari kota Sukabumi dan itu pun sarannya pagi-pagi. Sebelum mulai perjalanan, pastikan kondisi kendaraan kamu prima, terus kondisi pengendaranya juga sehat walafiat gitu ya. Jangan lupa perbekalan juga secukupnya di mobil, karena di sini memang ada warung-warung kecil pun masih agak jarang gitu. Dan untuk berhenti juga nggak bisa sembarangan gitu kan, karena trekkingnya memang cuma cukup untuk dua jalur saja. Jadi memang disarankan untuk bawa perbekalan yang cukup. Lalu perhatikan baik-baik signboard yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Jawa Barat, karena memang tempat ini bagus, indah, tapi juga tidak ramah gitu ya terhadap resiko kecelakaan, baik longsor maupun juga kecelakaan yang disebabkan karena less concentration dari drivernya. Jadi memang disarankan drivernya harus benar-benar memperhatikan signboard yang ada di kanan kiri jalan supaya tetap lancar perjalanannya, bisa menikmati spot-spot wisata dan selamat pastinya, kan itu yang penting.
sarapan tapi kesiangan. Di nasi kuning yang di depan hotel Murah Meriah. Di rest hotel. Gus, makan apa? Nasi kuning. Kelaparan ya di jalan ini ya. Kelok-kelok jauh kelaparan. View-nya bagus. Tuh lepas pantai selatan. Lepas pantai laut selatan. Ini termasuk dari geoparknya Sukabumi ya, kita ke arah Ciletus. Mau menuju ke arah Ciletus. Masih sepi, tahun baru masih 2 hari lagi. Kita cari momen supaya gak terlalu ramai. Barang bawaan kita sisanya ada di hotel. Jadi ini bawaan cadangan. Baju ganti, selimut dan lain-lain. Ada saungnya buat duduk santai. Selatan kan gitu. Enggak, kalau yang di Ngelambor aja panas ya.
hati-hati kalau dari sana, dari Dharma. Puncak Dharma, jangan lurus ke atas ya, tapi harus belok ke kanan. Ke kanan ya kalau dari sana ya. Kanan, belok ke kanan kalau dari sini. Karena kalau balik lagi ke tempat yang tadi, berarti Anda kembali lagi. Apa ya, signboardnya nggak ada gitu ya. Pantai Ciletuh. Ciletuh Geopark. Atas desa Ciemas. Atas desa Ciemas. Jadi kalau melihat warna pantainya sih, ini selalu pertemuan air sungai dengan laut, jadinya agak keruh. Sepertinya ya. Sepertinya begitu. Ini adalah pintu masuk menuju Pantai Ciletuh. Kebetulan lagi ada, katanya sih ada pameran. Tapi sayang nggak ada signboardnya, jadi orang bingung. Itu dia, saya mah mau cari tulisan itu doang tuh, Geopark. Jalanannya rusak sayang. Iya, jalanan masuknya rusak. Terus mungkin di sebelah kanan ada penginapan gitu ya. Terus signboardnya masuk ke sini tuh minim sekali, jadi susah.
mungkin ini akan dijadikan tempat mencari spot. Nah, saya mau mencari itu saja, tulisan itu. Kemana kalian berdua? Pantai Ciletuh. Ciletuh. Selama perjalanan panjang. Oh, panjang. Perjalanannya kak lumayan apa, melelahkan ya? Karena tahu nggak tinggi kakak tuh udah dikit lagi sama air. Oh, berpelukan dong, berpelukan. Kelas 5. Ini perlu ditingkatkan kebersihan dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Maju terus dan terima kasih sudah nonton video kami. Perjalanan kali ini luar biasa. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Appeals.